Nilo yang dikenal sebagai salah satu tempat wisata rohani yang terletak di Maumere, tepatnya di Bukit Geling Nilo, Desa Wulibuti, Kecamatan Dita, Kabupaten Sigah, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang sangat sering dikunjungi oleh wisatawan, tidak hanya dari Maumere, tetapi NTT bahkan wisatawan mancanegara. Lokasinya berjarak kurang lebih sekitar 20 km dari Bandara Franseda di Maumere. Dengan durasi berkendara hampir 45 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selama perjalanan, pengunjung dapat menikmati panorama pepohonan yang tumbuh di sekitar badan jalan. Selain itu, jalannya agak berkelok, sempit dan juga menanjak. Sehingga wisatawan yang ingin berkunjung ke Bukit Nilo dihimbau untuk memastikan kendaraannya dalam kondisi aman, biar lebih nyaman ketika melakukan perjalanan ke Bukit Nilo. Bukit Nilo letaknya di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Sehingga udara di Bukit Nilo terasa sangat sejuk dan dari tempat ini, pengunjung juga bisa melihat keindahan kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sigah. Di Bukit Nilo terdapat patung Bunda Maria segala bangsa. Sehingga hampir setiap akhir pekan, umat Katolik dari berbagai daerah datang untuk berziarah. Patung Bunda Maria segala bangsa setinggi 28 meter ini memiliki berat 6 ton, berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan air laut. Patung ini menjadi salah satu bangunan tertinggi di Kabupaten Sigah. Terbuat dari perunggu yang berdiri pada tahun 2004 oleh rakyat pasionis dan dibantu oleh umat Katolik di Maumere. Tempat ziarah ini diresmikan dan diberkati oleh Uskup Agung ND, Monsinyur Abdon Longinus Dagonya pada 31 Mei 2005. Selain berziarah, pengunjung juga bisa menyempatkan diri untuk berfoto. Pemandangan di atas Bukit Nilo sangat menakjubkan. Pepohonan hijau di sekitaran patung Bunda Maria dengan landscape alam kota Maumere dan Laut Flores terlihat jelas saat berada di puncak Bukit Nilo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.